ngapain sih itu orang? Gak bisa, sana. Gak bisa. Udah, gue ikutin. Ajak aku dong kalau selfie. Hah? Buat memory. Mau buat memory? Oh, mereka pada selfie pada lo sama lo pada. Buat kenangan-kenangan, takut lo pada udah gak ada lagi. Gini. Hah? Aku liatin ini kok dua toko gini. Yang satu hitam, yang satu putih, yang satu merah. Ini malu, ini model makanan. Baru. Ganteng enggak? Ganteng banget. Emang sepatunya masih enggak? Ganteng gak? Ganteng. Ambil. Bentar, Nana, sini, apa, sini, sini, apa? Sini. Apa? Buka dulu kamarnya. Loh, kok? Apaan sih? Ini gambarnya, lihat. Oh, tak. Itu dijual di pasar gembrong yang gini. Ini aja. Nanti kebeliin lagi. Ini ada seorang cowok yang pengen minta maaf sama banyak banget. Dia pengen minta maaf sama banyak orang. Iya. Ya, sama ceweknya, sama temannya, sama ibunya. Kayaknya dia udah merasa bersalah banget, hidupnya udah kayak nggak tahu deh kenapa dia mau minta maaf, dapat hidayah dari mana nih. Kalau begitu, kita langsung saja undang Fikri. Fikri, ya. Saya nutupin perut saya soal kurus banget. Fikri, ya. Salah sebesar apa sampai pengen minta maaf sama banyak orang di rumah saya, di rumah Uya nih? Ya mungkin itu saya mau minta maaf terutama ya. Terutama satu. Pacar saya sama ibu saya. Ibu kamu terutama. Sama tadi katanya juga kamu banyak masalah sama teman-teman kamu gitu ya? Iya. Oke, sama pacar kamu. Salah apa ke pacar? Ya saya ngebohong. Ngebohong apa? Dari awal saya kenal tuh, saya ngakunya, apa namanya, pengusaha, pembalap. Pembalap? Pembalap. Dari awal kamu kenal, kamu ngakunya pembalap? Iya. Padahal kamu? Ya, pegawai swasta biasa. Oke. Kedua, apa lagi kebohongan kamu sama pacar kamu? Masalah foto di Facebook, BBM, itu saya pakai foto orang semua. Foto orang semua? Iya. Tunggu. Kamu pengen aku salah ke pacar kamu kalau foto yang di Facebook, BBM, semua foto orang lain. Iya. Ini pacarnya berapa lama nih? Sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan, pakai foto orang. Nah berarti lo udah pernah ketemu lo sama pacarnya? Belum pernah. Hah? Belum pernah. Belum pernah ketemu? Belum. Lo pacarannya gimana? Pacaran tapi belum pernah ketemu, 3 bulan pacaran? Iya. Terus kamu tapi selama ini telepon-teleponan sama dia? Iya, telepon-teleponan. Cuma bukan saya yang ngomong, teman saya. Jadi kalau kamu telepon-teleponan? Ya teman saya yang angkat. Nah, gimana? Kenapa nggak kamu? Ya takut aja. Kok takut? Kenapa takut? Ya takut kecewa dianya. Oh jadi selama ini telepon-telepon pun diwakili nama teman kamu? Iya. Ya kamu cuma Facebook sama BBM doang? Iya. Kenapa? Gimana kenalannya di mana nih? Di Facebook, sosmed. Sosmed, Facebook, iya. Terus? Ya gitu dari Facebook awalnya kenalan. Minta pin BB. Ya. Dari situ BBM-an deket, minta nomor HP, teleponan. Dari situ deket. Kita sayang-sayangan, deket, sayang-sayangan. Terus jadian? Jadian. Dan lo pacaran tapi selama 3 bulan belum pernah ketemu? Belum. Lo gak mau ketemu apa dia gak mau ketemu? Saya sih. Hah? Saya gimana ya? Kamu gak mau ketemu? Iya. Tapi pacar kamu mau ketemu? Mau. Bilang apa dia ke kamu? Ya gitu, ayo dong ketemuan. Ini kan kita belum pernah ngelihat satu sama lain gitu. Belum pernah berhadapan langsung ya? Iya, belum pernah face to face. Iya. Terus alasan kamu apa gak mau ketemu sama dia? Ya ini aja, saya takut
dia kecewa sama saya karena saya ya kayak gini lah. Tuh, kamu takut dia kecewa sama kamu karena kamu begitu. Maksudnya begitu tuh apa? Ya sering bohong apa, bohongin dia gitu kan. Ya muka dia, muka saya gini lah pokoknya. Muka kamu gini, emang ya. Muka kamu kenapa? Muka kamu kenapa? Ya. Jadi dia bilang kamu takut dia kecewa karena muka kamu begini. Begini tuh gimana? Muka kamu tuh kenapa? Menurut Mas Uya kayak gimana muka saya? Apa? Menurut Mas Uya muka saya kayak gimana? Menurut saya muka kamu gimana? Iya. Nah kan saya nanya sama kamu, muka kamu gimana? Mana nanya? Saya. Coba Umi. Gini deh. Bas. Ya, Mas. Saya mau nanya sama Umi deh. Umi, dia nanya sama saya. Iya. Menurut Mas Uya, muka saya gimana? Ha? Saya bingung jawabnya, kan gak enak saya kalau jujur. Menurut Umi gimana mukanya? Kalau menurut saya, maaf ya, Fikri itu kayak bos dulu masih kecilnya. Sekarang saya tanya sama kamu, muka saya gimana? Sama kayak saya. Kelar-kelar nih, kamu sama saya sama? Iya. Sama cakepnya? Enggak. Hah? Enggak. Jadi sama? Enggak. Oh ya udah ngejawab sama apanya lah. Tapi kalau misalnya kamu hari ini kan minta ditemuin sama pacar kamu, mau gak? Ya. Kita udah panggil loh, ada loh. Ya saya belum siap. Hah? Boleh gak saya ngumpet-ngumpet dulu gitu, saya juga takut kecewa ngeliat dia. Oke. Boleh gak kamu ngumpet dulu? Iya. Kenapa? Saya juga mau ngeliat dia dulu. Mau lihat dia dulu? Takut ya. Apa nih? Takut dia juga bohongin saya. Oh. Jadi sebelum cewek, ini terus terang ya Umi ya, ceweknya dia yang dia maksud udah kita telepon dan dia datang ada di atas. Oh gitu. Tapi pas saya suruh datang ke sini dia nggak mau, takut. Karena dibilang alasannya saya mau ngumpet dulu, saya mau lihat dia kayak apa, takutnya dibohong juga. Kalau misalnya ternyata dia nggak sesuai dengan yang difoto gimana? Ya saya pulang. Apa? Saya pulang. Saya pulang. Jadi kalau nggak sesuai yang difoto kamunya? Pulang. Kalau dia jelek gitu. Enak aja lu. Udah minta tolong ke sini mau pulang. Jangan enak aja lu, mana dikasih belum cukup. Adepin dulu kayak apa kayak adepin yeah. Dulu lu mau main pulang aja lu. Nas, pegangin. Iya. Yeah. Kamu juga enggak sesuai fotonya. Iya. Yeah. Kalau misalnya dia lebih cantik lagi dari aslinya gimana? Ayo. Ya saya takut dia nolak saya. Jadi kalau lebih jelek, kamu pulang. Kalau lebih cakep dari fotonya, kamu juga pulang. Iya. Jadi mau kalau misalnya dia sama dengan yang difoto, kamu baru mau keluar. Iya. Yaudah kamu ngumpet di belakang, Mas. Temenin, Mas. Oke. Okay. Kamu di sini aja. Ya. Kamu ngomong di sini aja dulu. Saya kan mau ngeliat dulu dianya kayak. Mau ngeliat dulu kayak apa, baru memutuskan kamu kesini. Iya. Tapi Allah kabur awas lo ya. Iya. Dan Mas, belakang. Jangan kabur ya. Iya. Mas, pegangnya jangan sampai kabur. Oke. Oke. Ini orang ada aja kasus di sini ya. Aduh ya Allah. Dia pengen ketemu cewek yang enggak pernah dia suka ya. Enggak pernah ditemuin tapi pacarnya tapi oke, orangnya udah ada, nanti aja ngomongnya. Kita panggil nama siapa? Putri. Oke, Putri. Oke. Rp30.000. Kumpulin ah. Ini mirip mantan saya nih Umi nih waktu kuliah nih. Namanya siapa cantik? Putri. Iya. Putri apa Putri? Putri. Lulusannya depannya? F. Oh, Putri gitu ya, beneran mantan. Putri. Ya. Kamu tahu enggak diundang ke sini kenapa? Enggak tahu. Iya. Bingung. Ya, tadi dipendemin di ruangan atas ya? Iya. Gini Putri. Dipendemin. Nah, punya pacar enggak? Punya? Iya. Punya. Tapi mudah-mudahan yang itu ya. Putri, pacar kamu namanya siapa? Namanya dulu deh. Fikri. Iya. Pekerjaannya apa? Dia balap motor. Balap motor, pembalap? Iya. Oh. Balap motornya balap motor apa? Jalanan apa balap motor apa nih?
Dia balap motor kayak ke luar negeri gitu. Oh, balap motor ke luar negeri, yeah. Pembalap nasional. Yeah. Bos, bos, coba tanya, itu kan katanya cowoknya pembalap motor ya? Iya. Yeah. Berarti temennya Valentino Rossi kali ya? Iya, 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 iya. Cakep nggak? Cinta. Hah? Cinta. Hah? Iya, cinta, sayang sama dia. Oke. Okay. Apa yang buat kamu cinta sama Fikri? Pembalap. Iya, dia itu perhatian. Oh, perhatian. Selain dia baik, perhatian, romantis ya? Romantis, ya romantis apa sih. Lewat cuman, kata-kata, ya, apa lewat kata-kata, apa barang-barang yang dikirimin, apa? Lewat kata-kata dari, apa, chatan gitu, terus dari barang yang dia kirim juga, Kak. Suka ngasih apa tuh? Kayak coklat. Coklat. Oh. Cewek sekarang gampang banget dikasih coklat aja udah kelepek-kelepek ya. Bos, ya. Anda tahu lagu Cintaku Kelepek-Kelepek Sama Kamu? Oke, okay, coklat doang kamu udah seneng gitu kasih coklat? Iya, seneng. Ya, bukan masalah harganya sih ya, maksudnya. Yeah. Ngehargain lah dia masih coklat kayak gitu kan. Itu juga udah ngasih tanda-tanda perhatian lah sama aku meskipun aku belum ketemu sama dia. Apa? Hah? Belum ketemu sama dia? Iya. Lo belum ketemu sama dia? Belum. Pacaran berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan? Belum pernah ketemu sama dia? Belum. Gimana ceritanya sih? Jadi aku ketemu sama dia tuh lewat Facebook. Oke. Okay. Ya, di situ dia minta pin BB aku, aku kasihkan. Iya. Terus kita telepon-teleponan, chatan dulu lah kayak gitu. Terus apa yang buat kamu jatuh cinta apa akhirnya mau jadi jadian sama dia tanpa belum ketemu tuh? Ya, dia kan cakep tuh. Aha. Terus perhatian juga. Perhatian. Kalau nelpon biasanya ngomong apa kalau nelpon? Kalau nelpon dia biasanya, sayang lagi ngapain, kamu udah makan belum, kayak gitu. Kamu jangan pulang malam ya kalau main, kayak gitu. Oke, terus apa lagi yang buat lo suka sama dia, sayang sama dia? Ya, masa depannya juga baiklah buat aku. Masa depannya baik, karena ya. Kerjaannya adalah? Balap motor. Balap motor. Kok ada ketawa kayak gitu sih? Ibu-ibu kenapa pada ketawa, kenapa dia nanya kan? Enggak, soalnya mungkin ibu-ibu ini, ibu-ibu kamu bingung abis ibu pada ketawa kan? Karena ibu-ibu tuh ngebayangin kalau misalnya ibu-ibu juga punya pacar kayak Fikri gitu, pada pengen, Bu ya? Pada sirik sama kamu. Ketawanya aneh banget kayak gitu. Apa? Emang kenapa? Apa? Ketawanya kok aneh kayak gitu sih? Gak aneh nih ya. Emang kenapa sih Mas Uya? Apa? Gak apa-apa, oh nama ibu-ibu ngelihat anak jatuh cinta tuh ingat waktu muda, Bu ya? Iya. Terus pacar kamu gak mau ketemu kamu alasannya sibuk gitu? Iya. Kamu tapi pengen ketemu sama dia? Pengen banget. Selalu bilang sama dia pengen ketemu? Iya, selalu bilang, aku selalu maksa dia iya. Buat ketemu, tapi dia sibuk terus. Alasannya? Sibuk? Iya. Dia janji mau ketemuin kamu kapan? Bulan Desember katanya, nanti waktu apa, tahun baru. Oh, tahun baru? Sambil ketemu sama keluarganya juga, mau dikenalin aku. Mau dikenalin di mana? Ke Singapura.